Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi tempat pengolahan sampah dan berdialog dengan ratusan pemulung Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, Pak. Di sini ada 300 hektar. Ganjar melihat langsung tempat pengolahan sampah organik dan non-organik rumah tangga, mulai dari awal pemilahan sampah, pencacahan, hingga pengolahan sampah plastik, serta budidaya maggot. Dalam kunjungannya, Ganjar mendengarkan keluh kesah pemulung dan mengapresiasi pengolahan sampah yang sudah berjalan sejak tahun 2015. Ganjar berharap hal ini dapat menjadi contoh untuk wilayah lain sehingga dapat mengatasi permasalahan sampah. Nah, kalau kita bicara ekonomi sirkular, ternyata ini bagus sekali bisa mereka selesaikan plastiknya diolah. Betul. Tadi dari ADF ya. Betul. Dan sudah ada off-takernya, terus kemudian kalau kita bicara sampah organiknya bisa jadi maggot. Maggotnya bisa untuk mendorong proses ketahanan pangan mulai dari supply chain yang ada, termasuk umpama untuk pakan ternak. Terus kemudian mereka bicara substitusi.